Kristus Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menerima firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 12. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, alat uji iman lain yang kadang harus dialami oleh anak-anak Tuhan adalah penderitaan. Penderitaan yang dimaksud dapat berupa krisis keuangan, sakit penyakit, atau tragedi-tragedi. Ada dua kemungkinan. Ketika seseorang berada di dalam penderitaan, ia bisa saja dekat kepada Tuhan dan berharap penuh padanya, atau malah semakin menjauh dari Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita belajar dari pengalaman hidup Ayub. Ia harus melewati masa-masa yang begitu menyesakkan, yang bisa dikatakan sebagai sebuah tragedi-tragedi. Dalam waktu sekejap, kejadian demi kejadian buruk beruntun terjadi. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, tubuhnya terkena sakit, dan istrinya pun meninggalkan dia. Namun dalam keterpurukannya, Ayub mampu berkata, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut dalam Ayub 1 ayat 22. Bagaimana dengan kita? Saat segala sesuatu buruk menimpa kita, sering respon kita Allah negatif dan langsung berkata, Tuhan itu tidak adil. Ia jahat dan tidak mengasihi aku. Percuma aku mengikut Yesus. Kita tidak pernah berhenti mengeluh dan bersungut-sungut. Hari ini, kita diingatkan, jangan ada seorang pun yang undur dari iman. Kalaupun kita harus mengalami kesesakan, berjanjilah untuk tetap setia mengiring Tuhan. Begitu juga dengan Paulus. Karena Injil Kristus, dia harus mengalami penderitaan dan kesesakan. Seperti katanya dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus tidak kecewa, mundur ataupun lari dari panggilan Tuhan. Justru ia semakin menyadari betapa indah rencana Tuhan di balik penderitaan yang harus ia tanggung. Saudaraku yang kekasih, terkadang Tuhan izinkan kita menderita untuk mencegah agar kita tidak berbuat dosa. Dan lebih lagi, dia hendak bekerja di dalam diri kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9a berkata, justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Pada saat yang tepat, jalan-jalannya yang ajaib dinyatakan atas kita. Saudara yang kekasih, terkadang dalam menjalani hidup, kita sering lupa akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sepertinya kita merasakan bahwa kita berjalan sendiri, apalagi di tengah-tengah penderitaan. Tetapi dalam kenyataan yang benar, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Tuhan mengenal apa yang sedang kita lakukan dan apa yang kita pergumulkan. Karena itu, seberat apapun penderitaan kita sekarang, anggaplah itu sebagai ujian atau jalan Tuhan untuk memurnikan hidup kita, sehingga kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri kita. Dan itu terjadi ketika kita mempercayai Allah di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Sehingga kita mampu berkata, dan katakanlah, Tuhan, tolonglah aku untuk percaya bahwa Engkau menyertai aku.
Bahkan di saat aku tidak bisa melihatmu bekerja dalam hidupku, dalam setiap penderitaanku, aku berserah pada tujuanmu. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.